Untuk mensupport channel Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di channel Belajar Bentar. Apakah kalian pengguna media player klasik Home Cinema? Jika kalian pengguna media player klasik Home Cinema, sekarang kalian bisa mengganti antar muka yang baru, yaitu antar muka gelap atau yang dikenal dengan dark theme. Dark theme ini bisa kalian temukan dari media player klasik Home Cinema versi 15.2. Jika kalian belum menggunakan versi 15.2 minimal, kalian tidak akan bisa menggunakannya. Sekarang di sini untuk mengganti tema gelap, kalian bisa pergi ke view di sini dan kalian pilih dark theme. Dan tentunya di sini kalian harus merestarnya. Setelah itu kita close. Kita buka kembali aplikasinya dan sekarang tampilan media player klasik Home Cinema sudah berubah menggunakan tema gelap. Jika versi media player kalian di bawah versi 15.2 atau kalian tidak mengetahui versinya, kalian bisa pergi ke Help dan kalian pilih Check for Update. Dan di sini kalian tentunya tinggal mendownload. Kalian bisa memilih versi 15.3 yang ini, yang bawah. Dan dari sini kalian bisa memilih versi standar. Tentunya untuk cara instalasinya kalian bisa melihat di playlist mengenai media player. Kita sudahi pertemuan kita. Terima kasih.